Salah tak kalau saya kata saya dah jatuh cinta? Tapi mana mungkin kita bercinta? Siapa Suni? Siapa? Maksud awak? Saya mesti jumpa awak. Saya mesti jumpa awak. Saya mesti jumpa awak. Mana dia pergi ya? Awak. Air untuk awak. Thank you. Hey, apa yang masakan aku? Tayar ni dah okey pula. Ya betul. Akak ni pun kenalah banyakkan berdoa. Stupid! Jangan main kau tinggal dengan aku, aku cakap! Betul ke apa yang kami dengarlah? Abang Amir ni, dia berkomunikasi dengan roh. Dia yakin dia bertemu dengan Su di semua tujuh perhentian dalam perjalanan ke Johor Bahru. Ya! It's like he's left this world to go to another world. Masa ya Allah. Satu filem yang berjonakan romantik seram mengenai perjalanan seorang lelaki watak utama yang dipegang oleh Farid Kamil dalam rumah selepas berlakunya satu pergaduhan antara suami isteri. Dia akan meninggalkan rumah dan membuat satu perjalanan yang boleh dikatakan cruise to nowhere. Perjalanan dia daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru akan dilalui dalam bentuk yang amat berbeza, yang penuh dengan imajinasi, yang berlaku dalam satu situasi yang sungguh menyeramkan, kemudian bertukar menjadi romantik. Dani buang abang ya? Ya, Dani dah buang aku. Kerja! Jadi ni bang. Abang. Dulu nak start bisnes, kita pinjam duit dari ayah tau. Now, semua kena tergadai abang. Eh, dah start ke? Okey, dalam filem Tujuh Perhentian saya memegang watak sebagai Su. Karakter Su ni hanya muncul di hampir pertengahan cerita, taklah pertengahan lah, suku cerita. Dan kita tidak kupas watak Su, siapa Su sebenarnya, asal-usul Su. Kerana Su ini adalah satu watak misteri yang wujud dalam hidup Amir secara tiba-tiba. Amir yang sedia ada masalah dalam perjalanan menuju ke Johor Bahru, berjumpa dengan Su. Dan dalam tempoh yang singkat, Amir jatuh cinta dengan Su kerana Su mempunyai watak yang begitu sempurna di mata Amir. Dalam filem Tujuh Perhentian, saya memegang watak sebagai Amirul.
seorang pemuda berusia dalam lingkungan 28 tahun, mempunyai seorang isteri dan tidak mempunyai anak. Dan saya bekerja sebagai CEO di sebuah syarikat courier service. Naratif penceritaan filem ni sebenarnya bermula ketika saya dihentikan kerja sebabkan kecuaian saya mengendalikan satu perkhidmatan kurier yang terbaik. Which idiot yang nak explain kat aku sekarang ni? Hazakallah! Sabar Encik Amin, sabar. Bawa bertenang. Sabar kepala bapak engkau. Ha? Dah jadi benda macam ni, kau nak suruh aku sabar? Ini dah kali kedua. Tapi pakej tu kan ada insurans. Hari ini Yi memegang watak sebagai seorang yang agresif, yang lantang bersuara, berfikiran ke satu karakter yang jarang dimainkan dalam filem lah, dan jarang juga dilakonkan oleh seseorang yang memakai tudung. Abang ingat Mira apa seseorang dalam rumah ni? Tunggol! Stop it, Mira! Abang keluar cari rezeki. Don't you ever ask me ke mana abang nak pergi, bila abang nak balik boleh tak? I'm your wife, abang. I have the right to ask you. Diam, Mira! Saya sedang megang watak Shira dalam filem Tujuh Perhentian, di mana Shira ni dia merupakan adik pada Mira yang dilakukan oleh Wanida Imran. Dan dalam filem ni, Shira ni merupakan dia agak, kalau ikutkan apa yang telah di-describe kan, agak kecoh sebenarnya. Tapi dia sentiasa kata, apart from that, sentiasa berada bersama kakaknya lah. I know my sister doctor. Dia memang garang dengan suami dia tu. Yalah, mungkin Abah Amir tu lebih muda daripada dia kan? Dia banyak kasi Abah Amir soal anak, soal bisnes. Hai. Watak saya dalam filem ni sebagai Dr. Aziza. Inilah pejabat saya and this is my view. How should I put this? It's a rare case. Sebenarnya, saya sendiri mengharapkan bertanggungjawab. It's like he's left this world to go to another world. Saya melakonkan watak Chief Inspector Sazali Arifin. Dia seorang yang tegas dan sentiasa mahukan kepuasan dalam apa sahaja dilakukan. Abi. Jangan tanya lagi. Cik Adam, tak guna awak nak mengamuk sekarang. Saya seorang yang pembengis, temper dan saya juga killer dalam filem. Kau takkan faham. Kau takkan faham! Relax, Adam. Adam. Relax. Jangan tanya lagi. Watak sebagai Inspektor Sharifah. Okey, watak dia seorang inspektor yang tegas. Tapi pada masa yang sama, Inspektor Sharifah ni dia main satu. Buka pintu. Su? Awak Amirul Ismail? Tak, ia sekitar Mizi. Dalam filem Tujuh Perhentian ini adalah sebagai pegawai penyiasat kes pembunuhan yang telah dilakukan oleh Adam, watak yang dibawa oleh Adam. DNA testing? Ya, kami akan hantar ke makmal untuk ujian tersebut. Diri sendiri, saya hanya suasa.
Dengan awak, saya permata. Diri sendiri, saya batu. Dengan awak, saya ratu. Pengalaman 9 tahun menghasilkan filem dan kerja di sebalik tabir memungkinkan saya untuk melangkah lebih jauh lagi dalam industri perfilman demi untuk menghasilkan filem-filem yang pelbagai genre dengan kerjasama yang mantap dengan Metro Wave Movies yang selama ini saya menjadi penerbit penyelaras untuk Metro Wave Movies. Ia memungkinkan saya dengan pengalaman yang ada tu untuk menerbitkan filem pertama saya berjudul 7 Perhentian. Kenapa? Tak. Masa saya lintas tadi, saya... saya kalau ada suka orang tu, semua orang saya nampak macam dia. Sehari penggambaran, Profesor banyak bagi saya suggestion dari segi screenplay di mana before shooting, saya akan bertanya Prof apa yang screenplay yang bermain di fikiran saya adalah macam ni. Itu berlaku orang kata discussion between saya dengan Prof. Bagi saya satu kerjasama yang begitu erat yang membolehkan saya menjiwai watak Amirul tu dengan lebih mendalam. Hai, kita sekarang berada di perhentian yang keempat dan saya berada dengan nampak tak elok. Panjang sangat. Tapi dia... Okey, ini kali keempat saya berlakon dengan Prof dan semestinya kali keempat lebih mudah dan saya makin lama lebih memahami cara Prof bekerja. Dan saya perhatikan Prof dia sebenarnya shot-shot dia apa yang dia nak semua ada dalam kepala dia. Dia tahu apa yang dia nak dan Prof juga mudah dari segi persembahan kalau saya tunjukkan sesuatu lakonan dan kalau dia tak suka dia cakap dia very direct, I think you should change atau kalau dia suka, okay, we just continue. Cik, stop. Abang, Bahan. Dia minta tolong tak? Ha, Bahan. Tayar kereta tu pancir. Kereta mana? Tu ha. Pak, kejap eh. Eh, kau jangan siapa ni? Janganlah pergi kereta tu jalan macam ni ha. Tak ada pun kereta. Salah kau ni kena sampuk. Kalau kita perhatikan secara detail, watak utama dalam filem ini untuk perhentian memperkenalkan 7 bentuk lakonan yang berlainan yang datangnya dari pelakon utama Amirul. Ini adalah kelainan yang kita akan nampak sebagai pelakon baru. Dia berjaya menyampaikan lakonan yang mantap. Walaupun ia mencabar, dia dapat memenuhi segala kehendak skrip dan berjaya melakonkan watak Amirul yang begitu unik. Dengan cinta, pahit jadi manis. Dengan cinta, suasana jadi permata. Dengan cinta, yang matikan hidup semula. Dan dengan cinta juga, si raja kan jadi hamba. Farid Kamil bukanlah pendatang baru bagi Ira kerana Ira pernah bekerjasama dengan dia dalam filem-filem sebelum ni walaupun wataknya tidak utama tapi di situ saya sudah mengenali Farid dan saya tahu cara Farid bekerja dan Farid juga tahu cara saya bekerja. Tapi bila ditawarkan dalam filem 7 Perhentian dia sebagai hero, saya dapati dia adalah seorang pelakon yang ada pengetahuan, of course dia ada pengetahuan dalam lakonannya dan dia juga rajin bertanya dan saya percaya satu hari nanti Farid Kamil mampu meletakkan diri dia di barisan-barisan pelakon lelaki yang disegani dan dia boleh pergi jauh.
Allah. Perjalanan watak utama Amirul yang didokong oleh Farid Kamil ini bermula selepas pergaduhan besar di rumah dengan isterinya itu, akan bermula sebaik saja dia melintasi tol pertama dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Su. Pertemuan dengan Su di tol Sungai Besi akan membawa kepada bermulanya satu pengembaraan Farid, iaitu Watak Amirul ini dengan Su. Daripada perhentian 1 sehingga ke perhentian 7, pelbagai kejadian-kejadian yang aneh, yang luar biasa, yang pelik, yang tak masuk akal, yang menyentik akan terjadi. Tetapi pertemuan itu sebenarnya akan diakhiri dengan satu tragik, di mana mungkin tragik bagi watak utama cerita itu, tetapi mungkin ia adalah happy ending bagi penonton. Yalah, asyik bercerita pasal saya je. Saya nak tahu pula pasal awak. Tak cerita apa? Su ni siapa yang punya? Dah jadi milik Tuhan. Dah cinta dah. Saya sayang awak. Apa yang saya lakukan adalah di atas permintaan director bersama dengan batas-batas yang ditetapkan, dan saya tahu had-had saya dan tidak adalah keberanian yang melampau. Sebentar lagi saya akan buat scene saya rasa scene paling susah sebab saya kena memecahkan tension yang tengah on. Menyesal bang! Banyak scene dengan Era, Vanida. Jadi, kedua-dua pelakon pengalaman ni banyak membantu saya dari segi pengucapan dialog, dari segi apa yang saya nak lakukan. Itu banyak beri saya tujuh ajar. Oh, dan sambil itu juga, saya juga bertanyakan pengalaman mereka, bagaimana mereka preparation before start shooting. Kami tak tahu apa-apa. Doktor, mereka semua tu asing bagi kami kan? Tak ada kaitan langsung. Dan Adam, dia yang membunuh Suraya Nordin. Cinta tak berkait dengan kewujudan. Tanpa sayap, kita terbang ke seluruh alam. Kan berbisik di telinga. Cinta, biar jadi mangsa. Daripada jadi pemburu. Di mana genre tujuh perhentian yang agak unik dan juga melahirkan memberikan kelainan pada penonton nanti apabila tonton di panggung. Saya berharap sambutan yang akan diberikan juga adalah luar biasa seperti mana keunikan filem tujuh perhentian ini. Harapan setinggi gunung. Saya seperti biasa saya harap agar filem ini mendapat sambutan. Yang penting saya harap penonton-penonton bila dah menonton puas hati, suka dan enjoy filem. Setengah pelakon penonton ni kita susah nak tarik mereka menonton ke panggung. Saya harap amat berharap agar penonton ringan-ringankan poket, ringan-ringankan badan untuk pergi ke panggung, kerana feel menonton di panggung tu lebih mari lagi daripada tunggu dekat wayang. Apatah lagi tunggu VCD cetak rompak. Itu amat tidak bagus sekali. Kepada penonton-penonton
Jangan lupa menyaksikan Tujuh Perhentian di semua pawagam di seluruh Malaysia. Dan kepada anda yang sering setia bersama filem-filem Malaysia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Saya bukan penyanyi. Sekejap eh. Hari bahagia, hari yang mulia. Okay. Para penonton semua, jangan lupa saksikan lakonan hebat Farid Kamil dan juga lakonan mantap daripada prima donna Aira Fazira dalam Tujuh Perhentian daripada Hari Raya di pawagam-pawagam berhampiran anda. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bye. Dengan cinta, pahit jadi manis. Dengan cinta, suasana jadi permata. Dengan cinta, dengan cinta yang matikan hidup semula. Dan dengan cinta juga, si raja kan jadi hamba.